Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi bersama saya, Al Wilis. Kali ini saya akan membuat vlog jalan-jalan santai atau jalan-jalan pagi pada saat hari Minggu, teman-teman semua. Dan yang ini namanya Umi. Saya yang berkolaborasi kemarin di reaction video TikTok. Kita berdua akan jalan-jalan keliling kampus Universitas Patimura Ambon. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share di media sosial teman-teman semua untuk membangun channel saya. Ini merupakan perpustakaan induk Universitas Patimura, teman-teman semua. Kita akan berkunjung ke tambak Universitas Patimura. Karena kita saatnya jalan-jalan, kita akan keliling lingkungan jadi nikmatnya pagi itu kesegaran yang kemudian hirup oksigen pada saat pagi hari itu sangat sejuk. Jadi alhamdulillah. Dan ini merupakan taman Universitas Patimura yang bagaimana mahasiswa melakukan aktivitas kegiatan rapat organisasi-organisasi tersebut, teman-teman semua. Di sini banyak pohon krambesi atau pohon kehujan sehingga menyejukkan udara tersebut. Karena penghirup oksigen terbesar di dunia itu adalah pohon krambesi yang menyimpan karbon dan pohon tersebut. Oke, kita masih dalam perjalanan jauh ke luar kampus Universitas Patimura. Ini sangat luas, teman-teman. Kita jalan kaki soalnya hari Minggu, jadi kita harus jalan-jalan. Tapi sebelum itu kita akan membuat video reaction. Jadi kita akan mencari tempat yang dimana sangat nyaman untuk kita membuat video, guys. Yuhu, 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 selalu. Oke, guys, inilah lingkungan kampus, lingkungan tambak Bupati. Tambaknya di sebelah sana. Pada itu kita akan berjalan ke sana, teman-teman. Guys, sudah sebelum itu subscribe, like, comment, dan share supaya membangun channel saya dan teman-teman yang buat saya terus berkarya. Apabila teman-teman melakukan like, comment, share, dan subscribe. Oke, terima kasih. Pagi itu sangat sejuk, teman-teman. Oke, ya, sekian dari video saya, sekian dari vlog saya. Kita akan kembali lagi dengan video-video selanjutnya. Terima kasih.